Hingga hari ini tercatat sudah ada berapa orang yang melaporkan tindakan SN ini? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi untuk saat ini kita sudah menerima korban, mengadukan ke pihak PPA Polres Tasikmalaya Kota, banyak 6 orang. Sudah 6 orang, kemudian hasil pengembangan penyidikan saat ini untuk pelaku SN ini bagaimana? Untuk pelaku SN, karena diduga korban mungkin lebih dari 6, kita penyidik Polres Tasikmalaya Kota sedang mendalami korban-korban yang lainnya